jelas pertama sekolahan dulu, dulu kan kita kumpul itu karena tendang kepalanya itu bonung piring lagi guna sasaran itu biora udah kan joli 36.000 jaman sikit semenu itu. Tapi kalau yang mematangkan nek Joksi ini Jokup itu juga nggak tahu. Yang mematangkan justru malah ada komando wilayah-wilayah itu mas. Dari wilayah Sinarmas, wilayah Kota Gede, wilayah iya. Mana tahu kalau malam minggu pasti kumpulnya di depan nganu dulu, PDAI. Jadi jadi satu dulu situ. Tahun sekitar 85 kalau nggak salah. 85. Yang pertama latar belakangnya yang jelas kita nongkrong dulu terus saling bicara, jadi saling kenal jadi satu hati ya, satu hati begitu. Makanya saya dan teman-teman memutuskan untuk bergabung dengan Joksin itu. One PMP atau? Iya. Yang pertama mengawali berdirinya Joksin itu teman saya. Orang teman manggil Iwan PMP gitu, karena orang Palembang jadi Iwan PMP gitu. Anak Kauman juga ini? Iya, anak Kauman juga. Beliau tinggal di Jogja ya Pak ya? Iya. Ya dekat dengan tongkrongannya, sebelah baratnya. Kalau tokoh yang berpengaruh banyak ya, Ngasmuni ya? Di Kauman juga banyak, di Kota Gede, di Sinarmas. Sinarmas ya ada. Banyak. Yang jelas, pertama sekolahan dulu, dulu. Dulu kan kita kumpul itu karena sekolahnya beda-beda, ada yang SMA 17, SMA Muhammadiyah 2, MUHI, II. Kalau saya sendiri, sekolahan yang nggak terkenal. Tirtonirmolo juga. Kalau saya sendiri, Piri. Tapi yang paling banyak SMA 17, Mas. Kauman, Karangkajan, Kota Gede, Sinarmas ini dia? Sinarmas ya, Malioboro. Malioboro itu. Malioboro, Bantul. Yang utama lumbungnya Joksin itu, kalau kita tarik dari peta itu Jogja Tengah ke Selatan. Karena kalau ke utara itu wilayahnya geng lain gitu. Jadi mungkin kalau di kebetulan kalau Kota Gede yang pertama itu Mas Indrati Bendut. Tapi saya dulu manggilnya ya Mbak Bendut, enggak Indrati. Indrati itu malah tua, sekarang baru tahu kok namanya Indrati itu. Sama naik Sinarmas Gepeng itu. Ya. Gepeng. Kalau SMA ya MUHA ya, mau ada dua yang itu Hasko. Hasko. Terus kalau Bantul dulu itu ada yang namanya Dayat. Dayat sama Doble. Dayat Bantul sama Doble ya. Kalau paling wilayah utara ya ada yang namanya Doble lagi. Tapi sekarang nggak tahu kemana orangnya. Jadi memang ada batas-batas wilayah tertentu ya Pak ya? Ada. Kalau ini pernah kena Ramadi itu. Iya. Saya pernah kena dan saya sendiri juga terus punya
ingat orang tua yang namanya hukum karma itu ada, Mas. Betul ada. Jadi waktu kenanya itu saya rasa juga enggak nyangka anak arep mau subuh itu berkelahi, enggak nyangka gitu. Pas apes gitu. Pas apes. Ada ya kan sebenarnya, banyak ya. Banyak, banyak. Tapi yang paling utama ya TRB sama Kisruh itu. Itu rival paling berat di situ. Itu udah sampai sekarang. Dulu waktu itu kan Jogsin sama TRB itu kan dulunya agak dekatan ya, tapi setelah pernah gabung malah. Pernah gabung. Setelah itu kita di ya? Setelah itu geng kita di nganu dikurbut berdua itu sama si TRB sama si Kisro. Jadi kita berdiri di tengah-tengah. TRB kan basisnya di selatan. Ya di netral juga pernah. Kalau kita nyerang juga sering. Sana nyerang jarang lah. Jarang. Kalau kita nyerang setiap malam Minggu, setiap malam Jumat, itu kita pasti ke sana. Kalau saya yang berkesan ya, saya pernah yang pas kena itu rombongannya sekitar kalau enggak 200-300, karena pas kirap itu, malam tahun baru pas kirap. Itu saya berani apa nyegat ya, itu cuma sebenarnya berempat saya, tapi yang berani cuma orang dua, saya sama si Hu itu. Meskipun saya kena, tapi sana lari semua. Nah, itu, tapi kita juga punya strategi, enggak asal kita wani itu enggak. Memang kita juga punya yang namanya rombongan, prinsipnya ya, yang namanya rombongan itu sing paling kentul pasti akan di depan. Lah kalau yang di depan itu bisa dijatuhkan, otomatis nanti yang belakang akan lari semua. Itu anu pengalaman saya. Itu yang kedua. Saya pernah berdua, bahasanya ngedrop ya, ngedrop geng TRB itu di Hotel Puspa Indah kalau nggak salah saya itu. Saya berdua ke sana sama si Gandung ya, Gandung Asem itu. Ternyata di sana banyak orang, memang luruh bulus mengukah banget. Tapi memang dari dulu geng zaman dahulu itu nggak kayak sekarang. Jadi ketika saya ngedrop berdua itu di sana sudah tunggu orang banyak. Saya diajak senggol di alun-alun selatan. Di sana diajak ke sana ya berani. Nah, saya juga sempat mikir wah ini mesti kuping remuk ya awake durubung sakmen iki. Akhirnya Mas Asmin ini lewat, kebetulan lewat ini. Oh, saya manggil-manggil, "As, tolong aku asik ono." Ah, Asmin ini datang terus kenapa? Kebetulan pentolannya sana takut gitu loh. Takut akhirnya saya bisa lepas gitu. Itu saya nggak lupa itu. Nggak akan lupa karena mungkin nek nggak ada Asmune saya mungkin bisa habis di situ. Karena saya berdua saja. Dulu saya pernah sama si Hu itu pernah. Kalau setiap kelompok geng itu kan nek iso apa ya, bisa mukul pimpinan geng lain kan mesti bangga, Mas. Nah, kebetulan waktu itu malam itu saya dengar si ketua geng Isro itu datang di DPRD Malioboro. Saya sama si Hu boncengan berdua, Mas, ke sana, Mas. Tapi memang si Hu itu juga otaknya juga semerlang waktu itu, karena kita juga nggak tahu sih jenis di gerombolan diambil wae. Mas, aku pengen temu begitu ngelong ke tangan itu sama si Hu langsung dipukul itu, dipukul lainnya, Mas, jatuh dari motor itu. Nah, itu anak bayi dorawani, Mas, karena pimpinannya sudah jatuh. Kalau zaman dulu itu disertai misalnya kayak cekelan atau bila dulu itu ya, kalau iya
pegangan juga. Ya kalau orang Kauman juga dulu kan ada Takpeuji, ada Kempo. Kalau zaman Mas Muni Kempo, karena memang di Kauman itu dulu ada dua, Takpeuji sama Kempo. Kalau Siu sendiri dulu taekwondo. Nek Ceklan ya, iya sih anak muda kan dulu masih anu ya, gitu ya, masih percaya-percaya gitu. Pengalaman yang tak lupakan yaitu waktu di sekolahnya Piri itu ya nantang-nantang Joksin itu loh, karena adik saya sekolah di sana, nantang-nantang Joksin, yaudah besok tak saya datang ke Piri itu, dia makan tak nengke wae pas baru makan tuh tak diamin, setelah makan saya masuk di warung itu, wah saya pukuli waduh itu seru itu, naik kendak 10 orang, 7 orang itu seru, di berkelahi di anu itu, di dalam warung itu banyak yang pecah atau itu, piring-piring sama lodong-lodong itu banyak yang pecah. Yur terakhir itu pas dia keluar, saya keluar, ada yang berani satu itu, saya sama Pak Agus, namanya Pak Agus Budok dulu itu, wani ya, disikat weh, sama Agus Budok di dan kepalanya itu bonung piring lagi nggon asasan itu biora udah saya ngijoli 36.000 jaman sikit semono itu. Banyak. Itu sama waktu tahun baru 87 kan anak-anak udah pada stand beneng di alun-alun itu, mau kebetulan kalau pas mau mupeng ibu saya mau apa sakit keras itu loh, saya nggak jadi toh wong pramadi ngampiri ya, saya aduh bengi kapan, wah aku rai sorah ngene-ngene mergani buku dalam keadaan ya inilah ya sekarat ya, lah ini. Ya, sekaratul pasti. Sekaratul itu anjur saya, ini pada mupeng saya di alun-alun bisu datang udah banyak itu di tengah alun-alun itu, nah tahu-tahu ada anak sawah si dari tentara si Nanang itu, si Lanang itu dari tentara itu loh, pas tetek di situ mau bergerak, kita mau bergerak, ada si Poltabes itu datang. Wah, berhenti itu, wah kok belum. Saya mundur, anak disuruh itu pada mundur, yang kepegang anak ini, yang apa? Si Nanang itu. Nanang itu, yang kebang di bawah Poltabes, kan dia waktu itu mau tentara itu. Ya, angkatan udara. Yang dipegang itu, kalau dipegang saya mesti masuk itu, untungnya tentara itu ya, saya selamat anak Joksin, anak Joksin untungnya saya selamat itu SMA Muha kalau nggak salah ikut Joksin, terus mungkin dia daftar tentara jadi belum punya KTA tuh, belum punya KTA main lagi malam minggu apa ada masalah itu, masalah kecekel tangkap itu, ya itu salah satu termasuk pertanyaan saya juga, karena mungkin anu ya, karena satu apa ya, ada komando wilayah-wilayah itu mas, dari wilayah Sinarmas, wilayah Kota Gede, wilayah mana tahu kan kalau malam minggu pasti kumpulnya di depan anu dulu PDAI, jadi jadi satu dulu situ. Motor sendiri ada. Ijo Kupus ya, Ijo Kupus. Tapi kalau yang mematenkan nek Joksin Ijo Kupus itu juga nggak tahu. Yang mematenkan justru malah geng sebelah. Kan itu kalau dulu Joksin itu Ijo Kupus totoknya. Terus kalau Kisruh itu putih. Kalau RP kayaknya nggak ada. Merah. Merah ya? Merah gitu, kelihatannya merah ya. Itu nanti misalnya di alun-alun di daerah Joksin ada lewat pakai tanda putih itu motor pelek rejat putih itu sudah dikejar, sebaliknya juga gitu, kalau kita pakai hijau pupus daerah utara ya sama-sama dikejar. Terus suatu saat pernah pakai kita motongi rafia ditalek ginang tangan gini biar tahu kalau itu ya, 87 itu ya, sekitar 87 ya, lah. Iya. Kalau gitu itu bangsat mas itu. Itu bukan apa ya. Ya memang
biasa bisa pengecut, bisa ke banci, bisa juga itu. Karena kan dia nggak punya identitas, Mas. Kalau kita kan punya, ngetekin nama Joksin, kan itu jelas. Terus pokoknya montornya bisa di Jogupus gitu. Kak Kliti kan enggak, dia asal ngupeng ketemu uang dibacok. Saya juga belum pernah dengar Kliti itu membaca uang sing kira-kirawani, belum pernah. Ya. Karena mesti yang dibaca akan orang itu mesti nggak berani kok. Sudah lain ya, kalau Kliti dengan geng zaman dulu kan lain ya. Lain visi misinya, kalau yang dulu itu mungkin boleh dikata apa ya, golek jati diri, padahal menurut saya enggak jati diri, golek usah lewat geng gitu. Tapi biasanya anak muda itu cari jati diri lewat kelompok. Tapi masalah gitu saya kira itu sudah kejahatan, Mas. Kejahatan yang terlewat ya, karena setiap ketemu orang sing kira-kira rawani yang dibacok itu mesti. So, kalau zaman dulu kita kira-kira ki nek kerungan menangnya wangun soalnya luwe gede, luwe sangar gitu ya. Terus ya dipukul ya. Anak geng juga, Mas. Bukan orang jalan pukul itu udah, atau untuk sahabat itu udah. Yang benar-benar musuh juga. Benar-benar musuh. Ya. Oh. Ya kalau pesan saya jangan, sebenarnya jangan sampai ngegeng ya. Karena di dalam geng itu terus terang banyak mudaratnya, Mas. Yang pertama, orang muda mesti kenal rokok dulu. Tanggul toh, dia akan minum narkoba. Ya, nanti narkoba, nanti tambah satu lagi mesti main perempuan. Tapi alhamdulillah sampai saya umur 54 ini, kalau ngerokok iya, minum pernah, tapi nggak jadi hobi. Cuma untuk cerita aja kalau dulu aku pernah begitu gitu. Jadi pesan saya ya, anak muda jangan sampai membentuk geng lah. Itu sebenarnya juga nggak bagus. Oh, masih ada anu ya, kegiatan-kegiatan lain selain geng. Yang alasan itu cari jati diri itu. Saya ya jangan sampai bawa kena narkoba ini. Kalau kena narkoba mesti macam-macam arahnya. Iya. Yeah. Ya kalau masih silaturahmi ada. Kecil-kecil ada. Cuman bisa kerak besar lagi itu ya harus ada orang yang memang berkorban ya. Yang pertama dulu yang anu itu Rizky namanya, tapi almarhum sekarang. Rizky itu kesana kemari bisa gadok-gadok ke, sehingga tali silaturahmi kembali terjadi lagi. Terus alhamdulillah sampai bisa mendirikan masjid lawas. Joksin lawas. Ya, itu juga termasuk Rizky itu juga yang mandekani. Ya, mandekani. Sampai almarhum ya, Mas. Ya. Sampai almarhum. Thank you.